Okey, sekarang kita tahulah kenapa filem ni diberi nama Iqman 4 ataupun Iqman Cert dan bukannya Iqman 3A. Movie yang nak digebangkan di dalam video kali ini merupakan Iqman 4 ataupun Iqman 4. Movie ini merupakan movie yang keempat di dalam cerita Iqman dan difahamkan merupakan movie penutup kepada franchise Iqman. Walaupun watak Iqman ini adalah watak inspirasi daripada watak sebenar, iaitu mahaguru seni bela diri Kung Fu Wing Chun, iaitu Iqman, yang merupakan juga adalah guru kepada Bruce Lee. So kena faham, movie ini adalah movie inspirasi, inspired, bukannya movie based on true story. Sebabnya dalam seingat aku punya pembacaan, tak silap Iqman tak ada pergi ke US dan berlawan dengan tentera US or something. Okay, movie Iqman 4 ni bermula apabila watak Iqman pergi ke US untuk mencari sekolah yang sesuai untuk anak dia sambung belajar, dan pada masa sama dia pergi melawat bekas anak muridnya, iaitu Bruce Lee yang dah membuka kelas seni mempertahankan diri Kung Fu di sana. So sepanjang dia berada di sana, berlakulah beberapa konflik dan mengheret diri Iqman ni ke dalam konflik tersebut sekali. Untuk idea dan juga konsep cerita Iqman 4 ni, apa yang aku boleh katakan ianya adalah satu konsep cerita Kung Fu yang klise, yang biasa kita tengok dalam movie-movie Kung Fu sebelum ni, macam cerita Fist of Fury, apa lagi Once Upon a Time in China or something. Walaupun konsep cerita ini telah diulang berkali-kali dalam movie-movie Chinese, terutamanya filem Kung Fu lah kan, tapi apa yang aku boleh katakan, movie ni masih enjoy dan seronok untuk ditonton. Daripada segi plot cerita pula, susunan plot tak ada masalah sangat. Dia permulaan tu agak slow, tapi dia slow untuk perkembangan cerita lah. At the end, kita, cerita tu makin intense, makin penuh dengan aksi. Di dalam movie ni banyak konflik yang berlaku. Sebagai contoh, konflik antara Iqman dengan pengerusi Wan, kemudian konflik antara anak pengerusi Wan iaitu Yona dengan kawan sekolah dia, kemudian konflik antara Sergeant Hartman dengan dia punya ada satu camp komod dia punya komandan lah tu, general dia or something. Aku tak ada masalah dengan konflik yang banyak di dalam filem ni, bagus actually. Tapi ada satu konflik tu yang aku rasa macam dia ditutup dengan tak kemas, iaitu konflik yang melibatkan anak pengerusi Wan iaitu Yona dengan kawan sekolah dia, Becky kalau aku tak silap nama dia. Konflik dia, antara dia orang tu telah melibatkan konflik antara bapak dia orang pula. Tapi konflik tersebut dia ditutup dengan kurang kemas. Aku rasa macam sayang sebab dia terus macam pass baton kepada watak lain untuk meneruskan konflik tu. Daripada segi watak dan juga lakonan dalam filem ni, mostly aku rasa perata okey. Watak Iqman tu yang dibawa oleh Donnie Yen, yes, macam biasalah kita tengok watak yang tenang, tapi oh, bila berlawan, wow. Yang lain-lain pun okey. Watak Bruce Lee tu pun okey, quite nice menjadi jugalah. Dan watak villain dalam filem ni boleh aku katakan quite nice, sangat berjaya lah actually. Dia buat kau geram gila dengan watak tu, rasa macam macam kau pula nak masuk dalam filem tu, kau nak pukul dia. Kesan bunyi pergaduhan dalam filem ni not bad, okay je. Taklah macam certain movie yang bila kesan bunyi gaduh tu macam alamak, bunyinya lame betul. Tapi dalam movie ni okay, steady kita dengar bunyi dia tu. Seperti aku katakan awal tadi, ada watak Bruce Lee di dalam filem ini, dan ada scene di mana watak Bruce Lee ni berlawan dan agak bernasib baik jugalah, sebab dalam scene perlawanan Bruce Lee tersebut, watak Bruce Lee ni tak terlalu banyak membuat bunyi suara Bruce Lee tu bila dia berlawan. Kan biasa kita dengarkan Bruce Lee lawan macam yah yah macam tu kan. Aku actually aku annoying sikit dengan bunyi yang dihasilkan oleh Bruce Lee bila dia berlawan tu. Tapi aku tak sure orang lain macam mana kan. Tapi pada aku tak apa suka bunyi tu. Dan dalam movie ni ada juga dia buat bunyi tu, tapi agak minima, tak banyak. So aku okay je lah. Nilai ataupun moral value di dalam filem ni agak banyak, agak berat.
Antara nilai yang ketara ditunjukkan dalam filem ni adalah seperti melawan penindasan, kemudian mempertahankan maruah bangsa, melawan sentimen perkauman dan juga hubungan kekeluargaan antara anak dan juga bapa, dan ada lagi beberapa nilai lain. Dalam filem ni juga, kalau korang kaji ataupun perhati dengan lebih mendalam, korang akan nampak beberapa sentimen yang berkait dengan situasi semasa sekarang, yang mana hubungan negara US dengan China yang pada kini tengah agak tegang disebabkan trade war dan sebagainya. Ya, dalam filem ni mungkin dia cuba untuk selitkan sedikit sentimen tersebut, tapi benda tu macam agak berat lah untuk penonton biasa fahamkan. So kalau korang rasa malas nak faham pasal benda tu, just datang enjoy the actions and the movie dah, tak payah fikir yang berat-berat tu. So markah untuk filem ni adalah seperti berikut. Okay, movie Ip Man 4 ini berjaya mendapat markah sebanyak 4/5 ataupun daripada segi percentage-nya 80% A grade-nya. Okay, quite nice. Kepada penonton filem yang suka filem-filem aksi, kalau korang pergi tonton filem Ip Man 4 ni, korang takkan rasa kecewa lah, sebab pada aku perlawanan dalam filem ni, aksi-aksi pergaduhan dia very intense, buat macam kau geram sampai macam terangkat-angkat kaki. Di dalam franchise Ip Man 1, 2, 3 dan 4 ni, aku boleh katakan aksi perlawanan di dalam Ip Man 4 ni antara aksi perlawanan yang terbaik lah di dalam franchise-nya, selain daripada Ip Man 2. Ip Man 1 okey, Ip Man 2 nice, Ip Man 4 ni sangat best, Ip Man 3 je yang kita rasa macam agak down sikit. Mungkin pada penonton-penonton Iman sebelum ni yang menonton Iman 3, yang mana korang rasa macam tak puas dia punya aksi perlawanan tu kan, tapi jangan risau, kalau korang pergi tengok Iman 4 ni, okay, korang akan rasa sangat-sangat puas macam korang tengok Iman 2 dulu. By the way, seperti aku katakan tadi, filem Iman 4 ni merupakan filem penutup kepada franchise Iman ini sendiri. So ending dia agak menyentuh hati, tapi kau boleh agak dah ramalah from the starting of the movie lagi. Okay, sekarang kita tahulah kenapa filem ni diberi nama Ip Man 4 ataupun Ip Man 3 dan bukannya Ip Man 3A. Sebelum aku akhiri video ini, seperti biasalah aku ingin minta maaf jika ada sebarang tersilap kata ataupun terkasar bahasa sepanjang video ini. Dan semoga kita berjumpa lagi di dalam video yang lain, InsyaAllah. Assalamualaikum. Okay, just nak bagi tahu yang pada hari ini juga aku pergi tonton filem Star Wars, The Rise of Skywalker. Tapi aku tak akan buat video review untuk filem tersebut sebab aku bukanlah peminat tegar filem Star Wars. So aku rasa macam mungkin tak layak untuk aku buat review filem tersebut. Tapi sejujurnya bila aku pergi tonton cerita tu, aku rasa okay je, best juga, enjoy. Tapi walaupun ada lah peminat-peminat Star Wars kata tak best, of something, tapi terpulang pada pendapat masing-masing. So,